Selamat siang, kawan. Chat, ora. Di depan udah dicat. Sudah dirapikan, tinggal sekarang menyesuaikan tanaman-tanaman yang kembali akan dipasang. Nah, kali ini saya lagi berbenah pohon beringin ini. Kita pangkas-pangkas, kita sesuaikan lagi yang kemarin tumbuhnya agak liar karena didiamkan cukup lama. Proses ada perbaikan saluran air di depan rumah ini. Jadi kali ini saya akan coba lagi nih itulin. Menyesuaikan bentuknya pohon beringin ini supaya lebih cakep kalau dipajang di rak yang sudah dicat baru. Tentunya kopi udah siap, kopi pahit. Kita pakai kawat ukuran yang nomor 4. Kawat ukuran nomor 4, 4 mili. Kita akan bentuk ini supaya lebih teratur rapi. Nah, ini diukur supaya efisien, enggak buang-buang. Desiran angin yang lembut menggoyangkan selimut. Tahu nggak? Saya udah bikin lagu, lagunya mantap. Ya menurut saya sih mantap. Lagu ini cocok sih untuk buat anak-anak tongkrongan yang sekarang nih generasi anak senja. Lagu ini tuh semacam sebuah ungkapan. Jadi ada orang yang lagi duduk di bawah pohon serum, pohon bambu, kemudian ada suara angin datang kenceng, ya nggak begitu kenceng, terus daun-daun itu, pohon serumpun bambu itu kan bergoyang menimbulkan bunyi daun yang khas. Gesekan daunnya itu terasa khas, indah gitu, meskipun nggak ada nadanya, tapi enak untuk didengar. Jadi dia ungkapkan suara daun bambu yang tanpa nada pun bisa saya dengar. Tapi kenapa selama ini saya nggak pernah dengar keluhanmu, tidak pernah dengar ungkapan rasa pedihmu? Jadi seolah-olah si pasangannya itu selalu menjaga agar kelihatan bahagia pasangannya,
atau suaminya atau pacarnya atau istrinya itu supaya tetap tenang jalani kegiatan atau tugas. Jadi dia berusaha untuk tegar, berusaha menutupi, tidak gampang mengeluh dan sebagainya. Nah, itu diungkapkan sama Dilaku itu sama yang entah saya atau penyanyinya atau yang ciptakan saya itu. Apa karena saking cintanya dia nggak mau keluhannya itu diketahui, keluhannya nggak didengar. Jadi lagunya nanti berkisar seperti itu. Sekarang lagi proses digital. Nah, kalau proses digital udah beres, nanti kita bikin, saya akan bikin video klipnya, upload di YouTube supaya bisa dinikmati oleh ribuan atau bahkan jutaan. Tunggu saja. Nah, ini sementara cukup nih, kita mau pasang di rak di depan, karena kalau di teras ini cukup menyita waktu tempat. Kemarin ditempatkan di teras karena ada perbaikan saluran air, raknya dibongkar. Nah, kesempatan dibongkar itu saya chat. Oke. Ini udah bisa dianggap layak untuk dipasang di apa? Rak yang baru.